Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مبصر رحمه الله تعالى: وعلى من أفرح في علم شيخ الدارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Wakadzalika, dan seperti demikian, nufassilu, kami menjelaskan al-ayati, akan ayat-ayat. Nubayyinuha, kami menjelaskan akan ayat-ayat itu. Mislama bayyana misaqa liyatadabbaruha, seperti apa yang kami jelaskan akan perjanjian supaya mereka dapat merenungkan akan dia, akan ayat-ayat itu. Wa la'allahum yarji'un, supaya mereka dapat kembali an kufrihim, dari kekufuran mereka menuju kepada kebenaran. Jelasin, memang perlu ada penjelasan. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Watlu, dan bacakan olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, alaihim, atas mereka, ayu Yahudi, maksudnya orang Yahudi, naba'a khobaral ladhi atainahu, berita tentang orang-orang yang telah kami berikan akan dia, ayatina, akan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Jadi Nabi disuruh ceritakan tentang kisah orang udah dapat hidayah Allah, kelepas. Tentang orang yang sudah dapat hidayah Allah, kelepas hidayah. Ini jadi pelajaran buat kita, jangan sampai hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita kelepas. Salakho itu in salakho, khoroja, keluar, iya. Bikufrihi, dengan sebab kufurnya. Na'udzubillah wa'iyasubillah. Kufur, keluar. Jadi jangan sampai terjadi. Kama takhrujul hayyatu min jildiha, sebagaimana keluar oleh ular dari kulitnya. Keluar ular dari kulitnya. Gimana tuh? Ular keluar dari kulitnya. Copot. Kira-kira bisa nempel lagi apa enggak? Enggak bisa nempel. Ular kalau udah ganti kulit, ya kulit yang baru, kulit yang luar enggak mungkin bisa lagi. Nah,
Ini sama ada orang yang udah dapat hidayah, lepas dari hidayah. Dirinya lepas dari hidayah itu. Enggak mungkin dapat lagi. Kalau memang Allah takdirkan enggak beri. Contohnya wa huwa bal'amu bnu ba'aura min ulama'i Bani Israel. Contohnya dia adalah Bal'am bin Ba'aura. Dia diantara ulama-ulama membesar Bani Israel. Su'ila ayyadu'wa ala Musa. Ia telah diminta agar mendoakan jelek. Jadi kalau ya doa, idiomnya pakai ala, itu maknanya doa jelek. Bahasa kita sumpahin. Bala'am bin Ba'aura diminta untuk mendoakan jelek, untuk menyumpahin, ya. Untuk doain jelek kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa uhdiya ilaihi syai'un, dan diberikan hadiah kepada Bal'am bin Ba'aura syai'un, akan sesuatu. Dihadiahin sesuatu. Jadi ada iming-imingnya. Berarti apa nih? Bal'am bin Ba'aura, orang beken, terkenal mustajab doanya. Terkenal mustajab doanya, makanya diminta supaya Bal'am bin Ba'aura sumpahin Nabi Musa, biar Nabi Musa, kalau bahasa kita mah bahasa Betawi, keblangsang. Tapi apa yang terjadi? Nabi dilawan, bahasa kita gitu. Kalau sekarang wali dilawan, hati-hati. Sekarang Nabi udah enggak ada, yang ada wali. Jangan sampai kita benci gedek sama wali. Kalau kita enggak ngerti, udah diam aja. Jadi kalau jelas-jelas dunia, jangan takut. Ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama. Jangan masih dibedain aja yang dunia. Katakan ini dunia, ini akhirat. Seperti siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, sangat lugas, jelas, dan berani sekali bahwa ulama ada dua, ada ulama khair, ada ulama su, atau ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nah, ini Bal'am bin Ba'aura di antara orang-orang ya beken lah gitu ya, terkenal dengan mustajab doanya, diijabah doanya terkenal. Makanya dimintakan ya untuk nyumpahin, doain jelek ya kepada Nabi Musa. Biar Nabi Musa tuh dapat jelek. Dapat akibat buruk. Nah. Fada'a, lalu Bal'am bin Ba'aura doa. Doain jelek buat Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Fan qalaba alaih, kalau bahasa kita senjata makan tuan, maka berbalik kepadanya, doanya berbalik kepada Bal'am bin Ba'aura, ya, Bal'am bin Ba'aura. Jadi hati-hati dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa adalah di antara orang-orang pilihan Allah. Kalau dulu udah enggak ada, nah kalau dulu ada nabi, kalau sekarang udah enggak ada nabi, sekarang adanya wali min auliya illa, hati-hati dengan wali-wali Allah.
Hati-hati. Hati-hati dengan wali-wali Allah. Wali Allah enggak mesti lebih tua dari kita, boleh jadi lebih muda dari kita. Kadang kan kita sama yang di bawah kita umurnya kita menyepelekan. Hati-hati. Jangan sampai kita mencela. Ya. Wandala'a lisan, ya. Lisanuhu ala sadrihi. Jadi fa'ilnya ya, indala'a wazan in fa'ala itu lazim. Jadi langsung aja. Wandala'a lisanuhu dan ya apa? Mengulur lidahnya atas dadanya. Jadi lidahnya keluar kayak anjing. Bahasa kita apa? Nyeled. Nimba ba'am bin ba'aura nyumpain Nabi Musa biar keblangsak. Bahasa kita, bahasa Betawi ini, biar keblangsak, enggak tahunya yang keblangsak dia. Ba'am bin ba'aura, langsung lidahnya tuh yang jepake buat nyumpain Nabi, lidahnya nyeled kayak anjing. Nyeled aja ke bawah, keluar semua. Nyeled aja tuh. Oh, lidah nyelit gimana tuh? Keluar semuanya. Dimasukin kagak muat. Keluar aja. Allah udah marah kekasihnya disumpahin, didoain jelek. Kita kalau punya kekasih lalu disakitin, marah enggak kira-kira gitu? Marah. Apalagi Allah. Jadi saya ingatkan banget kepada kalian semua, jangan sampai suka mencela orang, apalagi wali min auliya'illah. Dan kalau dunia nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang dunia katakan dunia, yang akhirat katakan akhirat. Kalau udah jelas-jelas dunia ya dunia. Kalau akhirat, akhirat. Orang kita kadang takut ya mengatakan takut, takut. Dunia katakan dunia, akhirat katakan akhirat. Seperti siapa? Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Al-Ghazali namanya terus wangi. Terus. Kenapa? Beliau berani. Kunil akka walau kana murran. Katakannya sekalipun pahit. Itu dulu di zaman Imam Ghazali. Beliau berani mengatakan ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Bagaimana sekarang? Fa'at seba'ahu syaitan. Lalu setan mengikuti dia. Fa'adrokahu. Lalu setan mendapati dia. Fasara qarinahu. Lalu jadilah setan temannya. Fakana minal gawin. Maka jadilah, maka adalah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Bal'am bin ba'aura. Makanya di sini kita perlu pembimbing, yaitu guru. Ikutin, jangan ikutin hawa nafsu kita, jangan ikutin guru, hawa nafsu jangan diikutin. Nafsu itu pengennya kita hancur, pengennya kita itu enggak sukses, pengennya kita itu menyesal ntar di kemudian. Setan tuh pengennya kita sama sama dia, setan. Setan enggak kepengen ngelihat kita sukses. Setan enggak kepengen melihat kita bahagia. Setan kepengen melihat kita itu terpuruk. Setan kepengen melihat kita itu sedih, binasa, hancur lebur. Bagaimana untuk mengetahuinya? Ukur aja dengan ilmu syariat.
Kita ragu ini berbuat apa ini yang diperbuat. Yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini. Timbang dengan timbangan ilmu. Timbang dengan timbangan ilmu. Yang benar yang mana kira-kira. Kalau kita sudah timbang dengan timbangan ilmu, masih salah juga, insya Allah selamat. Tapi kalau kita ngetimbang dengan timbangan ilmu syariat, malah kita mengikuti nafsu, bila mana kita salah, maka akan menyesal di kemudian hari nanti. Makanya seorang ahli mujtahid, ya, kalau dia salah, dapat satu benarnya. Kalau dia benar, ya, pahalanya dapat satu. Kalau benar, dapat dua. Kenapa? Karena dia berpikir berdasarkan ilmu, bukan nafsu. Walau syi'na larafa'na hu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famisluhu kamasalil kalbi. Famasaluhu kamasalil kalbi in ta'mil 'alaihi yalhas natsrukuhu yalhas dzalika masalul ladzi masalul qaumil ladzi kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'anahum yatafakkarun. Walau syi'na dan jikalau kami kehendaki la rafa'nahu maka kami angkat akan dia bal'an bin ba'aurak kalau Allah kehendaki ila manazilil ulama'i kepada pangkat-pangkat para ulama, kedudukan-kedudukan para ulama. Karena memang yang mengangkat kita adalah Allah, bukan manusia. Kita jadi mulia, jadi ini, itu yang angkat Allah, bukan manusia. Maka karena yang mengangkat Allah, baik-baikin Allah. Bagaimana baik-baikin Allah? Jangan maksiatin. Ya. Jangan berbuat maksiat dan ikutin apa perintahnya. Namanya baik-baikin Allah. Kalau kamu diam-diam di kamar enggak ada orang, kunci pintu, lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah enggak ada yang lihat, kamu mengakses yang haram, namanya kamu bukan baik-baikin Allah. Membuat Allah jadi murka kepadamu. Kira-kira bisa naik pangkat enggak? Enggak bisa. Jadi kalau mau naik pangkat, baik-baikin Allah. Fisirri wal alaniyah ta'at. Lagi ngelihat HP haram. Maafin ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau lagi di mana orang ngajakin yang haram, astagfirullahaladzim. Maafin. Takut kepada Allah. Fisirri wal alaniyah.
biha dengan sebabnya, dengan sebab ayat itu, bi an nuwaffiqa ulil amali, dengan bahwa kami berikan taufik dia untuk beramal ya dengan ayat-ayat itu. Allah minta. Jadi orang bisa melakukan ibadah itu adalah Allah punya gerakan. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin sedekahnya, Allah. Bisa ngeratisin, itu Allah yang gerakin, bukan manusia. Allah. Berarti apa ketika kita digerakkan itu? Allah percaya sama kita. Berarti apa dengan demikian? Kita menjadi orang kepercayaannya Allah. Jadi kalau ada orang dermawan, berarti dia orang kepercayaan Allah untuk pegang duit Allah. Kalau ada orang pelit, berarti enggak dipercaya sama Allah. Duitnya banyak tapi pelit, siap-siap. Allah akan makzulkan. Allah makzulkan, bisa dengan Allah ambil uangnya dengan paksa. Istrinya main gila, anaknya narkoba, atau digarong uangnya, atau di ya tipu, yang terakhir atau Allah matikan, ini pasti tinggal waktunya aja. Jadi jangan sampai kita dimakzulkan dari kepercayaan Allah. Duit banyak tapi nggak mau sedekah, atau yang lain-lainnya. Lakinnahu, akan tetapi dia, akhlada sakana ilal ardi, lebih menyukai sakana. Akhlada artinya sakana, tenang. Suka orang kalau suka kan tenang, nyaman, senang, hatinya itu tenang. Akan tetapi dia itu lebih menyukai ilal ardi, kepada bumi, kepada tanah, ai dunia maksudnya, kepada dunia. Wa ma la ilaiha, dan dia cinta. Malah ini cenderung cinta, mil tuki, cinta, aku cintakan mil tuki. Dan dia cenderung kepada dunia. Makanya kalau ada santri pulang mulu, itu kita khawatir. Tak dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang. Bukan waktunya pulang, pulang. Kalau waktunya pulang, pulang bagus. Enggak apa-apa, boleh, bagus. Iya. Emang waktunya pulang. Bukan waktunya pulang dia pulang. Atau orang tuanya permisi, ada apa ini? Keluarga besar mau jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan mulu. Ini khawatir, kenapa? Takut jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, berjuta rasa. Susah dipisahkannya. Kalau udah jatuh cinta, susah dipisahkan. Iya. Udah jatuh cinta susah dipisahkan. Kalau udah inget terus, pengen terus, nah itu udah mulai jatuh cinta. Ini bahaya udah. Pengen, apalagi sampai marah kalau dicegah, wah ini udah apa namanya itu kalau begitu, udah kedalon. Itu khawatir.
Nah, kalau jatuh cinta sama akhirat, alhamdulillah. Kalau enggak ngaji, hawanya enggak enak. Ya Allah, berpikiran aja. Ada orang enggak ngaji gara-gara duduk di sofanya. Ya, enggak ngaji gara-gara duduk terus di sofanya. Itu sofanya dipukul-pukulin tuh. Ya, bagus kagak bohong gelak tangannya. Ini udah cinta dengan akhirat. Ngaji. Masya Allah. Jadi jangan sampai hati kita ini cinta sama dunia. Kalau udah cinta sama dunia, dunia ra'sul khathiyati. Dunia itu adalah pokoknya kesalahan. Maka kalau udah pokoknya kesalahan, udah salah mulu, udah mau bagaimana, udah salah mulu. Jadi jangan sampai itu jatuh cinta sama dunia. Wattaba'a hawa'u, dan dia mengikuti hawanya, keinginannya. Dia ikutin keinginannya. Fi du'a'ihi ilaiha, pada doanya kepadanya. Fawadoknahu, maka dengan sebab itu kami merendahkan dia. Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa masaluhu, maka perumpamaannya, sifat-sifatnya, kama salil kalbi, seperti perumpamaan anjing, in tahmil alaihi, jika anjing itu bukan anjingnya, in ta'mil alaihi yalhas tatruku yalhas, jika engkau menghalaunya, bitardi, dengan mengusir, wazajri, dan menghardik, yalhas, dia akan nyelet, kalau bahasa kita mah yadla'u lisa nahu, dia mengeluarkan akan lidahnya. Auin tatruku, atau engkau tinggalkan dia, ialah as, dia pun mengeluarkan lidahnya. Itu anjing kan begitu. Kita usir dia nyelet, kita tinggalkan dia nyelet. Bahasa kita kan nyelet gitu. Walaysa ghairuhu min al-hayawni kadzalika, tidak ada selainnya, ya, selain anjing, min al-hayawni, daripada hewan, kadzalika, seperti demikian. Ya, enggak ada hewan selain anjing yang kayak anjing begitu. Nyelen aja. Ada enggak? Enggak ada. Anjing nyelen aja. Tapi anjing mahal ya. Ratusan juta anjing, walaupun nyelai terus ya. Ratusan juta, masya Allah. Wa jumlah tasyarti halun, jumlah, dua jumlah syarat itu menjadi hal. Ai lahisan zalilan bikuli alin, takdirnya lahisan, al keadaannya nyeled, mengeluarkan lidahnya, zalilan, lagi hina, bikuli alin, dengan setiap keadaan. Jadi apa kalau begitu? Jelek. Orang kalau nyeled aja kan jelek.
Nih Bal'an bin Ba'aurah akhirnya nyelet terus. Oh, bahasa kita kualat sama Nabi Musa. Ada orang jahat sama ulama, bukan nyelet lagi nih, kagak bisa ngomong. Kagak bisa ngomong. Jangan sampai gitu tuh. Jangan sampai gitu, jahatin ulama, jangan, apalagi kekasih Allah. Apalagi kekasih Allah. Allah marah. Seperti ini nih, Allah marah. Beliaunya memaafin, tapi Allah marah. Wal qasdu at-tasbihu fil wad'i wal khisati, maksudnya adalah penyerupaan pada ya, merendahkan dan menghina ya. Jadi akan direndahi dan akan hina. Biqarinatil fa'i, dengan ada indikasi fa' itu. Qarina fa' famasaluhu itu sama, perumpamaannya itu, perumpamaannya sama seperti al-mus'irati, yang memberitahukan bitartibi ma ba'daha, dengan tertib apa yang setelahnya, ala ma qablaha, atas apa yang sebelumnya, minal maini, daripada cenderung ila dunia, kepada dunia. Jadi samanya apa? Dunia. Wajah sibinya nih, dunia, cinta ama dunia. Punya duit banyak boleh enggak? Boleh. Tapi hanya sebatas di tangan. Mana buktinya? Sebatas di tangan, dia rajin sedekah. Banyak duitnya, sedekahnya banyak. Sedikit duitnya, sedikit sedekahnya. Tuh. Ah, saya mah enggak cinta sama dunia, saya cuma di tangan doang, duit saya memang banyak, tapi pelit, bohong. Boleh itu. Oleh apalagi seorang kita nih, mama nih, yang rajin ngaji, umpama kita rajin ngaji, banyak ilmu agama, jangan sampai duit banyak tapi pelit. Nah, jangan sampai duit banyak tapi pelit, jangan sampai. Maka saya katakan, kalau duitnya banyak, sedekahnya banyak. Duitnya sedikit, sedekahnya sedikit. Yang jelas, jangan sampai enggak sedekah. Apalagi kalau buat ngaji. Wah. Hakul yakin berkah. Sedekah buat ngaji, buat orang ngaji. Masya Allah. Kasirul barokah. Wa tiba'il awa, apalagi tuh kesamaannya, mengikuti hawa nafsu. Jadi Bal'am bin Ba'aurah tuh ngikutin hawa nafsu. Jangan sampai kita ikutin hawa nafsu, jangan, bakalan menyesal di kemudian hari. Ikutin ilmu, kalau ilmu bilang salah, salah. Ilmu bilang benar-benar, walaupun terasa pahit. Wabi qorinati qauli, dan dengan qorina, indikasi firman Allah, dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikian itu adalah masalul qaumil ladzina, perumpamaan kaum yang kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat Allah dilawan.
dia nggak percaya sama ayat Allah. Faksusil qasasa, maka kisahkan olehmu akan kisah itu alal Yahudi, kepada orang Yahudi, ceritain la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir, yatadabbaruna, berenung fiha, padanya, fayu'minuna, maka dengan sebab itu mereka menjadi beriman. Sa'a masalanil qawmu alladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum annahum wa anfusahum kanu yazlimuna. Sa'a bi'sa, seburuk-buruk, itulah paling buruk masalah perumpamaan al-qawmu, yaitu kaum, ay masalul qawmi, perumpamaan kaum, alladzina, yang kazzabu, yang mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami. Kaum yang paling jelek itu kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi enggak mau percaya Al-Qur'an dikritik. Nah. Enggak mau percaya. Dilawan. Ya. Yeah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan diri mereka kanu yazlimuna, anfusahum, 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 wa anfusahum kanu yazlimuna, dan mereka menzolimi diri-diri mereka, bitakzibi, dengan mendustakan. Jadi diri kita tuh tahu karena menangin nafsu, oh ya. Jadi kebenaran didustakan. Menangin nafsu. Dia tahu kalau dia salah. Bal'am bin ba'aurah, bal'am bin ba'aurah, tahu kalau salah. Nah, kita jangan sampai kayak begitu, ya. Jangan sampai kalau kita salah, akui salah. Walaupun diri kita, walaupun adik kita, walaupun abang kita, walaupun saudara kita. Jangan kita dustakan ilmu, jangan. Diri kita, jangan dustakan diri kita. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia orang yang dapat petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, maka mereka orang-orang yang humul khasirun, yang merugi. Jadi orang yang orang sesat itu Allah sesatin. Ya Allah. Maka oleh karena itu kita minta sama Allah supaya jangan disesatin. Minta, berdoa, minta, minta. Jangan lupa, jangan enggak minta doa, jangan enggak. Tadi kata Ustaz Malik bin Ramadan, benar itu. Minta seminta-mintanya. Jangan enggak minta. Minta sama Allah. Wa du'a'u mustajabun, puasa apalagi Ramadan kayak begini, doa jangan sampai enggak, jangan sampai enggak. Ar-Rabi' itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i udah ajarin, enggak bisa. Diajarin bisa enggak? Enggak bisa. Diajarin enggak bisa enggak? Diajarin bisa enggak? Paham enggak? Orang udah kabur kagak. Diparani nama Imam Syafi'i sampai ke rumah, diajarin lagi, tanya bisa enggak? Enggak. Tanya bisa enggak? Enggak. Tanya bisa enggak? Enggak.
Imam Syafi'i nyerah dah. Berarti memang ini yakin bahwasannya ilmu yang kasih Allah. Akhirnya beliau nasihatin kepada Ar-Rabi', wahai Ar-Rabi', ilmu itu adalah milik Allah, yang kasih adalah Allah bukan saya. Oleh karena itu kamu minta kepada Allah. Nah, minta datu beliau minta sama Allah supaya dikasih paham, dikasih ngerti. Baru artinya apa nih? Mungkin kita nih enggak pinter-pinter, macet terus mungkin. Kagak minta-minta kali. Jadi minta sama Allah. Minta, minta, minta. Kalau Allah diminta senang. Beda sama manusia. Ya minta terus. Habis sholat, dalam sholat, terutama sujud terakhir, minta. Tapi jangan jadi imam, ya. Kalau jadi imam jangan, biasa aja, ya. Ntar orang, kalau kita jadi imam, ntar orang makmum bangun, kita masih sujud aja, ya. Jadi bingung makmumnya. Wallahu a'lam bissawab, wa laqad dara'na.